Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Ini merupakan kereta api kontainer yang sedang tertahan sinyal masuk stasiun Tegal. Di sebelah kanan kita juga ada Jalan Raya Pantura di Kota Tegal. Sekarang jam 6 lewat 10 pagi. Kereta api kontainer kayaknya sudah diberangkatkan dari sinyal masuk stasiun Tegal. Ya, kereta api kontainernya sudah diberangkatkan dari sinyal masuk stasiun Tegal. Di sini jalur kereta api berdampingan dengan Jalan Raya Pantura, dan tak cuman itu, di sini dia titik perbatasan antara Kabupaten Tegal dengan Kota Tegal di Provinsi Jawa Tengah. Saya berdiri di sisi Kota Tegal. Sedangkan di sini kita bisa melihat tugu Selamat Jalan Kota Tegal dan Selamat Datang Kabupaten Tegal. Dan untuk jalur kereta api, pembatasnya ada di jembatan sini, teman-teman. Nah, jembatan ini merupakan jembatan pemisah antara Kota Tegal dengan Kabupaten Tegal. Jalan raya jembatannya di sebelah situ, jalan kereta api jembatannya di sebelah sini. Dan di sini dia titik perbatasan antara Kota Tegal dengan Kabupaten Tegal. Dan ini tugu yang berwarna biru ini merupakan tugu Selamat Jalan dari Kota Tegal Bahari milik Jalan Raya Pantura. Jadi saya hunting di sisi dari Kota Tegal, sedangkan untuk nyebrang ke jembatan sudah masuk Kabupaten Tegal. Oke, akan ada kereta api dari arah Tegal. Tapi barang meninggalkan Kota Tegal dan masuk Kabupaten Tegal. Ke arah situ, setelah jembatan ini adalah stasiun larangan yang masuk Kabupaten Tegal. Oke, teman-teman, sekian dulu video kali ini membahas jembatan pemisah antara Kota Tegal dengan Kabupaten Tegal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.